أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Ikhwani, saudaraku, sahabatku rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ini menjadi salah satu ayat yang mengingatkan kepada kita agar berhati-hati dengan prasangka kita. Karena prasangka, ada prasangka baik dan prasangka buruk. Dan ini juga disebutkan tentang etika dalam persaudaraan kita. Maka berikut ini akan kita coba untuk menjelaskan, baik itu tafsirnya, kandungan makna dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 ini. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, secara singkatnya bahwa surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 ini ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil hikmahnya, kita petik pelajarannya sehingga kita bisa jadikan acuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah jauhi prasangka buruk. Poin pertama dari surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah Azza wa Jal memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, purba sangka, kecurigaan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Kata ijtanibu ini kan fi'il amr yang berasal dari kata janaba yang artinya di samping, mengesampingkan sesuatu yang berarti menjauhkan dari jangkauan tangan. Penambahan huruf ta berfungsi penekanan sehingga bersungguh-sungguh untuk menjauhi. Yang kedua, kata kathiran yang artinya banyak. Meskipun biasa diterjemahkan sebagai kebanyakan, 3 dari 10 adalah banyak, 6 dari 10 adalah kebanyakan. Dan berikutnya misalnya kita ada kata zon, yakni dugaan, prasangka. Namun ayat ini zon yang dimaksud adalah prasangka atau dugaan buruk. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan bahwa surat Al-Hujurat ayat ke-12 ini Allah melarang hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, dari prasangka buruk, yakni mencurigai orang lain, berprasangka yang tidak baik, mungkin tuduhan-tuduhan buruk yang tidak berdasar. Karena sebagian dugaan prasangka itu betul-betul dosa, maka ia harus dijauhi sebagai tindakan yang preventif
penjagaan kita agar tidak masuk ke dalam jurang dosa. Rasul Muhammad SAW bersabda, iyyakum wazannu wa inna zanna akdzabul hadis. Janganlah kamu berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah berita yang paling dusta. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat Rasul Muhammad SAW, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengatakan, jangan sekali-kali kamu memiliki prasangka terhadap suatu kalimat yang keluar dari lisan saudaramu, melainkan kebaikan semata. Sedangkan kamu masih memiliki jalan untuk memahami kalimat itu dengan pemahaman yang baik. Karenanya, sahabatku rahimani wa rahimakumullah, betapa Islam sangat mulia, sangat indah, sampai mengatur hal-hal yang sampai mungkin orang menganggap ini hal kecil, padahal ini hal yang besar. Kalau ini dilakukan bisa menimbulkan perpecahan dan seterusnya dalam persaudaraan kita, persahabatan kita, dan seterusnya. Maka kita harus ijtanibu katsiran, jauhi, betul-betul sungguh-sungguh kita jauhi sekuat kita. Yang kedua, poin yang kedua dari surat Al-Hujurat yang ke-12 ini adalah jangan memata-matai, jangan mencari-cari, tajasus, mencari-cari keburukan. Ini kalau di pondok mungkin ada yang teman-teman itu pernah di pondok misalnya. Itu dulu kalau jadi jasus, kerjaannya itu nyari-nyari kesalahan. Kesalahan gak pakai sandal, kesalahan itu melanggar bahasa, kesalahan dan lain sebagainya itu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah mencari keburukan orang dalam masyarakat kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, poin kedua ini Allah betul-betul melarang memata-matai, mencari-cari keburukan, kesalahan, aib orang lain. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain. Kata tajassus memang berasal dari kata jasa, yakni upaya mencari tahu dengan cara tersembunyi, diam-diam gitu ya, diam-diam. Ini kerjaannya ini ya, itu yang berbaju bla bla dan lain sebagainya. Oh, bukan itu tugasnya masing-masing ya. Nah, dari kata itu pula mata-mata disebut juga dengan jasus, mata-mata, spemen dan lain seterusnya. Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis beliau, tadi disebutkan bahwa iyyakum wazanna fa inna zanna adzabul hadis wala tajassasu. Janganlah kamu mencari kesalahan, jangan memata-matai, jangan saling menjatuhkan, jangan saling hasad, jangan saling benci, dan jangan saling berbuat makar. Jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Auza'i menjelaskan bahwa tajassus atau mencari-cari kesalahan, aib, keburukan orang lain ini merupakan keburukan. Said Qutb menerangkan, misalnya dalam tafsir Fizil Al-Qur'an, tajassus ini kadang-kadang kegiatan yang mengiringi dugaan. Kadang-kadang sebagai kegiatan awal untuk mengungkap, menyingkap tabir, aib, keburukan. Al-Quran memberantas praktek yang hina ini dari segi akhlak. Artinya ini sesuatu yang bisa mudah menjerumuskan kita pada suatu yang tidak baik. Mudaratnya itu lebih besar. Maka betul-betul dihindari. Mudaratnya diantaranya adalah jurang dosa. Karena memang terbukti memudahkan kita untuk saling berpecah belah, berselisih, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini adalah lebih kepada kerjaan hati ya, hati yang dengki, iri, dan seterusnya. Maka betul-betul ini mengajarkan kita untuk penjagaan hati kita agar terjauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah jangan ghibah. Poin ketiga dari surat Al-Hujurat ini, Allah melarang wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan menggunjing satu dengan yang lain. Dan ini diibaratkan orang yang menggunjing itu, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ini seakan-akan ditanya ini, apakah kamu di antara kamu tuh suka makan daging sudah yang sudah mati, sudah bangkai itu mau dimakan tuh mau enggak? Fakarihtumu, maka tentu saja kamu bisa jijik. Gitu kan? Nah, saudara-saudara yang rahmati oleh Allah, ini adalah pelajaran luar biasa dalam masyarakat kita. Mas, ini kalau misalnya kita
pernah melihat ada sebuah film yang sekarang ini baru viral-viralnya gitu ya. Itu ada Bu dengan inisial T gitu ya. Dia suka ngegibah, ngegunjing dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu bagaimana? Itu kan hanya film aja. Dan itu tidak kita ikutin. Karena agama kita jelas mengajarkan kepada kita untuk tidak masuk ke dalam wilayah-wilayah seperti itu. Ada cara yang lebih baik agar kita terhindar dari itu. Kalau ada suatu hal yang itu memang menjadi pertanyaan bagi kita, kita bayangkan, bertanya dengan lebih baik. Itu jauh akan mendatangkan maslahah daripada mudharat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan tentang ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu mengatakan sesuatu pada saudaramu hal yang tidak disukainya. Apa itu? Ada sahabat yang bertanya, bagaimana jika ada, jika apa yang dikatakan itu memang fakta? Rasulullah menjawab, in kana fihi matakulu faqad ittabtahu. Jika apa yang kamu katakan itu fakta, berarti kamu telah ghibah. Benar saja itu ghibah. Wa lam yakun fihi faqad, maka jika apa yang kamu katakan itu bukan fakta, maka faqad bahata. Maka itu adalah fitnah. Benar itu ghibah, enggak benar itu fitnah. Maka ghibah ini diibaratkan makan bangkai saudaranya. Yang pastilah dibenci, jijik gitu ya. Fakarihtumu. Maka jijik itu menggunakan fi'il madhi, menunjukkan bahwa perasaan jijik adalah suatu yang pasti dirasakan oleh semua orang. Ibnu Katsir menuliskan dalam tafsir Ibnu Katsir beliau, yakni ada ayat yang ke-12 surat Al-Hujurat ini, kamu tidak menyukai hal itu secara naluri. Artinya naluri kemanusiaan kita itu memang tidak disuka, tidak menyukai memakan bangkai saudara kita. Udah mati jadi bangkai dimakan. Bangkai hewan aja belum tentu mau, apalagi bangkai saudara kita sendiri. Maka bencilah. Ini adalah perintah syara dalam agama kita. Di masa Rasulullah SAW, kadang bau busuk atau ghibah itu benar-benar tercium. Imam Ahmad meriwayatkan ketika Jabir bin Abdullah dan sejumlah sahabat Rasul Muhammad SAW tercium bau bangkai yang sangat busuk, maka Rasulullah SAW mengatakan, atadruna ma hadihir rih? Apakah kalian tahu ini bau apa nih? Hadihir rihul ladhi yaktabunal mu'minin. Ini adalah bau orang yang suka menggunjing orang lain, orang-orang yang beriman. Dari jalur periwayatannya ini, bahwa bau busuk itu berasal dari orang munafik yang menggunjing kaum muslimin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga kita dijauhkan. Maka banyak sekali tuntunan agar kita menguatkan diri kita, hati kita, pikiran kita, tenaga kita, energi kita tidak masuk dalam urusan kayak gitu. Misalnya saja ini urusan yang mungkin ya bagi orang berat, tapi juga ada yang ringan. Apa itu? Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita bermunajat kepada Allah, meminta pertolongan pada Allah, pelindungan agar tidak masuk pada golongan orang-orang yang ada dalam hati kita gegil, yang melanjutkan itu adalah dengan ghibah. Tadi disebutkan tadi misalnya tajassus, fitnah dan seterusnya. Bahkan yang luar biasa adalah mendoakan saudara muslim kita dengan diam-diam tuh. Bahwa doa orang mukmin kepada mukmin yang lain dengan diam-diam, maka itu mustajab. Artinya mustajab bagaimana? Betul-betul dikabulkan. Dan di atas kepala orang yang berdoa itu ternyata ada al-muwakkal, ada malaikat penjaganya yang mengatakan amin walakal bimithlik. Kamu pun juga akan mendapatkan hal yang serupa. Kalau kita memintakan doa yang baik pada saudara mukmin kita, tentu saudara mukmin kita itu diberikan seperti yang kita doakan, kita pun juga akan mendapatkan hal yang serupa. Masya Allah, ini adalah bentuk agar kita semakin disibukkan untuk mendoakan hal baik, mengharapkan kebaikan pada saudara-saudara kita. Poin yang keempat adalah bertakwa kepada Allah. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Allah mengingatkan pada kita orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Sebab dengan takwa seorang akan terjaga dari buruk sangka,
terus tajasus, dan juga ghibah. Nah, ini sekelumit nih, misalnya kalau kita baca dari tafsir Al-Azhar Buya Hamka nih, jika selama ini perangai buruk itu ada pada diri kita, pada dirimu, mulai sekarang segera hentiin, bertaubatlah dari kesalahan yang hina, disertai penyesalan dan bertaubat. Masya Allah, Allah senantiasa membuka pintu kasih sayangnya, membuka pintu selebar-lebarnya, karena Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kata at-tawwab sering diartikan penerima taubat kan, namun ada yang unik nih. Imam Al-Ghazali memaknai lebih luas. At-tawwab menurut Al-Ghazali adalah Allah Azza wa Jalla yang kembali berkali-kali menunjukkan cara yang memudahkan hambanya untuk bertaubat. Berulang kali, beribu kali, berjuta kali hambanya itu berbuat dosa, Allah memberikan kesempatan untuk orang itu bertaubat kembali kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Demikian semoga menjadi penambah semangat kita untuk menguatkan jiwa kita, hati kita, diri kita pada hal-hal yang diridhai oleh Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.